Gas cuy, balik lagi di konten Kepo, Kepo Perak. Oke, di depan kalian nih udah ada nih satu jenis makau hybrid yang cuman ada satu di Indonesia yang keadaannya udah free fly ya. Saat video ini dibuat, sementara ini baru ini nih, yaitu Calico Macaw. Kalau dilihat sekilas dari jauh mungkin kalau udah pernah lihat Harlequin Macaw seperti Harlequin, tapi Calico Macaw ini salah satu hybrid yang unik ya menurut saya, karena dia adalah campuran antara Green Wing dan Military Macaw. Bisa kebayang gak nih? Green Wing yang bodinya gede gitu dikawin silang dengan Military Macaw. Nih hasilnya nih. Oke, kita lihat ya. Dari paruh. Paruh dia lebih ke arah Green Wing. Paruhnya besar, bodinya besar. Overall sih dari paruh, dari kepala dan bentuk body dia ikutnya Green Wing. Di dadanya dia sudah mulai keorenan ya, karena mungkin ada percampuran warna antara merah dan hijau. Jadi dia enggak semerah Green Wing. Jadi dia merahnya agak merah-merah hijau gitu dan ada jambulnya. Ini umur masih 7 bulan nih, masih baby banget. Tapi dia udah free fly. Liko namanya Liko. Nah, kita lihat nih. Ijonya ikut ijo military campur Green Wing. Jadi kalau ijo military kan enggak ada kuning-kuningnya nih. Kalau dia ada tuh. Cok. Lihat buntut, ekor. Kita lihat ekor, ekornya dia pendek ya. Ikut ekor military. Karena kita tahu kalau ekornya Green Wing kan panjang, dia pendek nih, hitungannya pendek nih, itu udah full. Terus muka military banget nih kalau muka. Kakinya ikut Green Wing bos, besar banget. Nah, dia next video bakal kita lihat ini, dia terbangnya kayak apa. Dia itu tinggi tapi manuvernya banyak banget seperti itu dari ya, ini yang belum pernah tahu Calico Macaw. Coba kita mainan sama Calico Macaw ya, sebentar saya lepas dulu nih. Manja banget dia, kalau untuk manjanya ikut Green Wing ya. Waduh, manja banget nih burung nih. Hijaunya dulu sebus aja. Sini, Niko. Jalan. Sini, Niko. Nah, ini yang udah bonding nih. Tapi masih baby banget. Dia masih nge-baby banget. Tuh, suka dilus-lus. Bulunya naik gini. Tandanya manja tuh dia tuh. Tuh. Musak, udah dulu. Ini bos. Dia paling doyan tuh terbang bareng sama military. Silico ini paling doyan terbang bareng military. Kalau karakteristiknya sih, saya bilang sih ini manja banget. Nah, untuk range harga nih sekarang nih, range harganya ini burung tuh dibanderol bahan ya. Harga bahan itu di angka 75 juta sampai 85 juta. Untuk yang free fly gini, karena di Indonesia belum ada temennya, jadi belum ada harga standarnya nih untuk yang udah bisa skill ya. Ya paling nambah-nambah dikit lah, paling di angka 95, 100. Tuh, merahnya ini masih ada campuran sama Green Wing-nya.
kalau yang belum tahu military bisa kita review. Gimana sih bentuknya military? Kaliko Makau. Oke. Sekian dulu mungkin ya. Next kita bakal banyak banget. Ini baru satu. Next kita bakal review banyak banget jenis-jenis Makau. Mulai yang hybrid seperti ini atau yang ras murni. Next kita bakal upload terus pokoknya. Kita sharing biar teman-teman juga tahu apa aja sih jenis-jenis Makau. Dan gak cuman Makau, nanti kita juga akan review semua jenis-jenis ferret yang ada di Indonesia khususnya ya. Oke, semoga tetap semangat dan keep fly.